Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Pak Wan nak kongsi mengenai jika kayak terbalik di tengah tasik ataupun tengah laut. Jadi macam mana kita nak selamatkan kawan kita, macam mana kita nak masuk balik ke dalam kayak jika ada kawan, ataupun kita masuk balik sendiri-sendiri pun boleh. Pak Wan akan kongsikan. Dan jika dekat dengan tebing pun, macam mana kita nak membuang air dan selamatkan kayak di tebing. Okey, jika manfaat, sila kongsi, sila subscribe dan sila like. Sila tengok video ini sehingga habis. Bang, bagi bilion dia bang. Come on.
macam presiden Korea Korea Utara. Okay. 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 Dia kata halus apa? Tak angin ke bawah. Haa, dia masuk sikit. Okey, nampak tu? Jangan pergi cik tu, bukan kenal kawan dengan nama ni. Kalau buka aku di tengah nanti buat ni. Okey, nampak ha? Ini adalah ujian. Oh, adalah ujian. Ini skema jawapan yang tadi ya? Ha, skema dia. Ini soalan buku. Okey lah, lulus. Kenapa ya? Tak ikan lah. Kawan, dia tolong. Yang tengok lah. Yang tadi kesalahan dia, dia tengok. Dia potong dulu markah tu. Ya, potong. Eh, kawan. 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 Dia campur. Air dulu untuk air. Sideway untuk sahabat dia. Bawal. Tiga benda tu. Bawal. Nanti yang buang air batu tu ya. Air banyak. Tadi dah buat kan? Saya ambil. Saya ambil. Tadi angkat dia kan? Dia tolong angkat. Oh bawah ni kalau dalam dia tak ada power dah. Kalau cecik-cecik ni boleh lah bangun. Ha, dalam ni kalau tinggi dia tak ada power dah. Jadi kita minta tolong banyak. Penyelamat dan tolong banyak. Dia dapat kan? Penyelamat. Haa. Penyelamat. Rescue. Kita sebagai rescue dia tolong lah. Tapi kalau dia kecil-kecil ni dia memang dia senang nak dia pun terbalik. Kalau dia dua terbalik, kita tahu dia komputer. Balik ke bekalan. Ataupun kawan lain boleh bantu, boleh bantu. Yang besar ni advantage dia boleh bantu. Tentang salah sebenarnya dia kecil pun boleh. Tapi kalau nak cantiknya kecil dengan kecil lah. Kecil mana yang kecil. Kalau apa-apa hal, duduk-duduk saja. Jadi itu sebagai, kalau tak terbalik dia kan, dah sudah, kita buat lah. Dah kena tenggelam macam tu. Gampang. Okey ya? Alright, boleh sambung. Berikutnya adalah bagaimana memasuki semula kayak setelah kita buangkan air cari sendirian. Tapi ini memerlukan, kalau kayak kecil, memerlukan balance yang tinggi lah. Tapi kalau kayak panjang, kayak besar, kayak tongkang, tak ada masalah. Sebenarnya kita naik melalui stern. Itu memerlukan imbangan yang tinggi. Itu adalah cara membuang air daripada kayak di tempat yang cetek lah, paras lutut. Kita boleh dengan cara menekan sama ada stern ataupun bow, dan menterbalikkan semasa kayak mau jatuh lah, mau jatuh. Jadi kita ulangkan proses ni 2-3 kali lah sehingga air di dalam kayak itu selesai. Tapi sebelum tu kita buang dulu lah separuh air yang ada di dalam kayak berkenaan. Setelah kita membuang air separuh dari dalam kayak, kita boleh mencari tebing yang tinggi dan kita gunakan untuk sebagai jongkang-jongkit untuk membuang air selebihnya sehingga air itu habis. Kita ulangkanlah 2-3 kali dengan proses yang sama sehingga air di dalam air semutus. Semutus baru kita upright dan masuk semula ke dalam kayak. Terdapat sedikit manfaat, dapat sedikit ilmu daripada video ini. Sila share, sila like, sila subscribe dan tekan loceng untuk memberi sokongan pada Pak Wan. Hingga bertemu di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.